Halo, salam elektronika. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara menambah arus pada output power supply. Penasaran komponennya apa aja? Tonton terus videonya. Pada video saya sebelumnya, saya sudah membahas regulator tegangan DC, artinya outputnya akan stabil keluar tegangan 5 volt. Karena di sini ada IC7805, meskipun tegangan di sini 12, gitu ya. Jadi kalau masih belum paham, silahkan tonton video saya sebelumnya, sehingga materi pada video kali ini bisa nyambung dengan materi sebelumnya. Terus hubungannya apa rangkaian ini dengan penguat arus? Seperti ini hubungannya. Dalam penguat arus itu intinya kan arus yang ada pada output di sini itu kan bisa besar. Bagaimana cara menambah arus pada power supply, kan gitu. Nah, misal di sini ada trafo dengan arus 3 ampere di sini. Nah, pada video saya sebelumnya sudah saya jelaskan, di sini nanti arusnya hanya 1 ampere. Kalau masih bingung kenapa kok ini bisa 1 ampere, silahkan tonton video saya sebelumnya. Ini di sini videonya, silahkan Anda tonton. Nah, terus bagaimana caranya biar kalau di sini 3 ampere, di sini juga bisa keluar 3 ampere. Nah, gitu. Berarti kan pertanyaannya seperti itu. Bisa nggak dibuat rangkaian? Bisa nggak dimodifikasi? Bisa banget. Hanya pakai satu komponen? Bisa. Hanya pakai dua komponen? Bisa. Terserah. Mau pakai yang simpel atau pakai yang sulit atau tidak simpel. Nah, kalau misalnya di sini trafonya 3 ampere, terus di sini saya kepingin outputnya keluar 5 ampere. Bisa nggak kira-kira kalau seperti ini? Bisa nggak? Nggak bisa. Iya kan? Karena apa? Karena sumbernya di sini 3 ampere, kok bisa keluar 5 ampere? Jelas nggak mungkin lah. Nggak bisa kalau seperti ini. Tapi kalau ini sumbernya 3 ampere di sini, terus keluarnya hanya 1 ampere di sini, ini sangat mungkin. Kalau keluarnya 2 ampere, juga sangat mungkin. Keluarnya 3 ampere, juga sangat mungkin. Nah, kalau misalnya ini tidak dikasih 7805 ini misalnya saya putus di sini. Nah, ini di sini berarti di sini akan keluar tegangannya adalah 12 volt 3 ampere bisa di sini. Karena apa? Karena ini langsung dari trafo menuju ke sini. Paham ya? Ini kalau seperti ini 3 ampere. Tapi kalau Anda menginginkan di sini tegangannya adalah 5 volt, berarti harus diturunkan dari 12 volt menuju 5 volt. Diturunkannya pakai apa? Pakai IC7805 seperti ini. Nah, karena IC7805 ini arus maksimalnya itu hanya 1 ampere, maka ini harus kita modifikasi. Tidak bisa langsung seperti ini. Ini kalau seperti ini keluarnya hanya maksimal 5 volt 1 ampere. Nah, ada dua cara. Nanti teman-teman bisa pilih yang mana, bisa pilih yang simple atau bisa pilih yang tidak simple. Tapi untuk pembelajaran, saya kasih dua opsi, nanti terserah teman-teman mau pakai rangkaian atau komponen yang seperti apa. Ini opsi satu, rangkaian penambah arus. Jadi setelah melihat video tadi, teman-teman bisa menyimpulkan nggak? Kalau saya buat rangkaian seperti ini, maka di sini outputnya di sini akan keluar berapa ampere arusnya. Kalau tegangannya pasti ya, tegangannya pasti 5 volt karena ini pakai 7805. Misal di sini saya gunakan trafonya adalah 3 ampere. Nah, outputnya di sini berapa ampere teman-teman? Di sini 5 volt berapa? 1 ampere? 2 ampere, 3 ampere, berapa ampere kira-kira? Ayo. Oke, jawabannya adalah
2 ampere. Nah, ini di sini berarti outputnya 5 volt 2 ampere. Kok bisa 2 ampere? Dari mana? Karena ini IC 7805-nya di paralel. Karena di paralel berarti ini kan arusnya 1 ampere di sini. Ini 1 ampere. Arus yang di sini 1 ampere, kan gitu kan? Nah, maka ini 1 tambah 1 ketemu 2 ampere. Kalau saya butuh 3 ampere, Pak, ya udah tambah 1 lagi aja di sini, di paralel 1 lagi. Kalau saya butuhnya 4 ampere, Pak, di paralel sebanyak 4 bisa? Bisa tidak kira-kira kalau butuhnya 4 ampere? Nah, kalau misalnya saya butuhnya adalah 4 ampere, bisa nggak kira-kira seperti ini kalau butuh 4 ampere? Bisa tidak? Tidak bisa. Kok tidak bisa? Karena arus di sini maksimal hanya 3 ampere. Jadi kalau mau diparalel sebanyak 4, keluarnya pun juga tidak akan mungkin 4 ampere. Paham ya teman-teman? Jadi Anda bisa menggunakan rangkaian ini diparalel sebanyak 2, itu berarti akan keluar arus maksimal 2 ampere. Kalau pakai 3, nanti akan keluar arusnya 3 ampere. Simpel kan teman-teman? Jadi kalau teman-teman mempunyai catu daya tetapi arusnya itu kepengen diperbesar, maka bisa memparalel IC 7805 seperti ini. Wah, nggak efektif kalau seperti ini, Pak. Kalau misalnya saya punya trafonya 5 ampere, saya kepengen keluaran outputnya 5 ampere, berarti harus pakai 5 IC 7805 ini. Ya iya, seperti itu. Maka saya tadi bilang mau pakai opsi yang simple atau yang tidak simple, kan gitu. Nah, ini opsi yang tidak simple seperti ini. Kalau opsi yang simple seperti apa? Kalau opsi yang simple, tambahkan komponen transistor. Bagaimana rangkaiannya? Seperti ini rangkaiannya. Ini opsi yang kedua. Rangkaiannya sangat mudah, hanya kita tambahkan satu buah transistor TIP3055. Apakah harus TIP3055? Enggak harus. Yang penting ini transistornya adalah NPN. Jadi mau transistor apapun boleh. Sama yang harus diperhatikan, Anda lihat data sheet-nya, arus maksimum dari transistor itu berapa. Itu yang paling penting. Kalau saya pakai TIP3055, arus maksimumnya ini adalah 15 ampere. Di sini tegangan maksimalnya ini di sini bisa mencapai 100 volt. Nah, ini jadi sangat tinggi tegangannya, sangat tinggi arusnya. Jika kita menggunakan di sini trafonya adalah 3 ampere, maka dengan transistor ini akan keluar tegangan 5 volt 3 ampere di sini. Karena apa? Karena ini maksimal arusnya di sini 3 ampere, sedangkan transistornya di sini ini arusnya 15 ampere. Kok nggak 15, Pak? Ya nggak mungkin, karena apa? Sumbernya di sini 3 ampere. Kecuali kalau seperti ini, di sini kita pakai trafo 10 ampere. Nah, nanti yang akan keluar ke sini berapa? Tegangannya pasti 5 volt. Nah, yang berbeda kan arusnya. Arusnya akan 10 ampere di sini. Paham nggak? Kalau satu lagi, misal di sini kita kasih 20 ampere. Kita pakai trafo 20 ampere. Kita pasang TIP3055 di sini. Maka arus yang keluar di sini 5 volt, arusnya 15 ampere. Loh, kok nggak 20 ampere, Pak? Kan ini yang tadi harusnya sama dengan trafonya. Karena apa? Karena arus maksimum TIP3055 adalah 15 ampere. Jadi tidak bisa melebihi dari kapasitas yang ada pada transistor.
Rangkaiannya sangat simpel seperti ini ya. Oke, seperti itu teman-teman penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih.